Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Podcast. Hari ini kita punya cerita pasal apa ya? Tapi sebelum kita mau cerita kepada, kamu tahu juga episod ini adalah episod di dalam mahkamah kan. Tapi sebelum kita cerita pasal mahkamah nih, saya mau cerita dulu sama kamu tentang kita punya podcast ini dikuasakan oleh Klub Kembara Sabah dan juga Kolektif Studio. Kolektif Studio nih, untuk pengetahuan kamu, kalau kamu mencari studio tempat kita mau syuting, mungkin kamu mau buat podcast macam nih, kan? Perlukan equipment, perlukan tempat, kamu mau sewa tempat, kamu PM sama saya. Oke, nanti kita bagi tahu sama kamu macam mana kita boleh buat, dan kamu pun boleh buat kamu punya podcast sendiri dalam kamu punya channel sendiri. Bagaimana sekarang orang tengah sibuk pasal apa yang baru sejak berlaku 16B di mahkamah. Banyak orang tengah tulis sekarang ni, macam-macam berita ada, macam-macam posting ada, ada dalam social media yang panjang, yang pendek, semua macam versi. Tapi macam biasa, Borneo Podcast, kita tidak mau cerita tanpa sumber. Itu kita punya identiti. Apa yang kita akan dapat pada hari ini dari dalam mahkamah? So, kita jemput salah seorang yang duduk dalam, bukan duduk dalam kandang mahkamah. dia hadir. Jadi saya tidak tahu sebab saya berada di tempat lain pada masa itu. Saya berada di luar, saya tidak pun di dalam. Jadi kita bersama dengan Datin Fazar Arif. Selamat datang, Datin, ke studio kami. Macam kami punya studio? Canggih. Kecil tapi canggih. Terima kasih karena menjemput saya pada studio kamu ini. Ya, okay. Terima kasih. Okay, tadi kita cerita pasal studio sikit, kita cerita pasal Klub Kembara sikit. Tapi 16 Mei. Okay, 16 Mei saya difahamkan Datin memang purposely sengaja datang balik ke Sabah. Sebab Datin sekarang bukan base di Sabah kan? Bukan juga, belum begitulah. Okay. Memang kita orang Sabah kan. Bukan maksud saya itu sekarang masa? Iya, buat masa ini, yeah. Sebab tengah balik belajar. Jadi kita kursus yang saya ambil tuh tidak ada di Sabah. Jadi terpaksalah, macam banyakkan orang, kalau tidak ada di Sabah kita kena berhijrah sementara. Sementara lah. Sementara, okay. Di Kuala Lumpur, ya. Yeah. Jadi datang balik 16 hari bulan memang untuk SLS. Ya, ya. Okey. Memang untuk sebelum kita masuk ke mahkamah. Okay, sebelum kita masuk ke dalam mahkamah. Bolehkah kami kenal sikit, cerita sikit pasal Datin? So kita sebelum ni kita sudah ada podcast bersama dengan Datin punya kawan yang juga keluarkan buku My Country and I kan? Betul kan? So boleh cerita sikit macam mana tiba-tiba boleh jadi co-author bersama dengan Mazliani ML? Gini, sebab saya pun ada mulakan satu movement dulu, yang dipanggil Power, pergerakan orang wanita, Empowerment Revolution. Dan satu daripada saya punya keinginan lah, cakap kan, dream masa tahun 2022, ya, yang ada saya mau do something lah, okay. For the 60th anniversary of the Malaysia. Formation of Malaysia, kan, penubuhan Malaysia. Jadi kalau saya mau cakap pasal 22, 21 kah, semua tu banyak yang perkara, yeah, berlaku kan, yeah, yang macam mana kita boleh berjumpa okay. Berjumpa, ada apa yang dipanggil Clubhouse. Ingat ya? Okay, ya, ya, Clubhouse. Clubhouse. Jadi di sini, di situ saya jumpa Mazliani, yeah, dan Mazliani datang ke rumah. Dia pun kasih tahu lah. Dia pun ada juga hajat lah, membuat something lah. So kebetulan lagu saya pun yang saya mau buat tu yang for 60th anniversary itu memang sudah terjadi. Sudah keluar, sudah diterbitkan. Dan bila saya pergi Kuala Lumpur, Mazliani cakap, marilah kita buat buku sama-sama.
Marilah kita buat buku sama-sama. Memang dia sudah semua ada apa semua. Lepas tu saya duduk, saya tengok dalam masa berapa bulan saja that everything took off lah. Dari situ dan jadi kita sama-sama sebab saya sudah di Kuala Lumpur musim tu. Jadi Mazlani kasih ingat apa yang dia mau buat. Jadi dia ajak sama saya, mari kita buat sama-sama gitu. Jadi itulah daripada 22 yang kita jumpa tu, kita punya hajat materialize just before 16 September 2023. Itulah kadang-kadang kan kalau perkara sudah mau jadi ini manifestasi, manifestation ya. Kalau perkara sudah mau jadi, somehow or other things will align. Macam Mazliani dengan saya juga, somehow or other we work very well together. And so sekarang macam banyaklah actually program-program juga. So that's why this apa-apa berkenaan dengan MA63 ni memang dekat di hati lah kan. Iya, kita bercakap hari tu actually macam mana kita boleh berjumpa melalui Clubhouse pasal MA63. Banyak bercakap pasal MA63. Itulah. Dan di sana juga kan kita jumpa. Bukan berapa lama, berapa jam kita bercakap tu, Irwan? Dengan ada satu kalimah yang bikin saya dulu musim kan, ada satu orang bernama Irwan Idris yang belum pernah jumpa tapi bercakap. Just on the Clubhouse. Clubhouse, right? Kita berdua sih, selalu Clubhouse ramai kan. Tapi ini kita dua saja. Saya masih ingat saya di mana musim tu. Okay. Saya masih di Mesilau. Okay, jangan kasih bicara dulu rahasia yang itu. Kita now we go for the di dalam mahkamah tu itself. So before how you get, macam mana Datin sebelum sampai tu, sebab kita dimaklumkan, kita dapat makluman benda tu pukul 9 16 Mei kan, semua orang pun dapat maklumat macam tu. Jadi Datin sampai jam berapa, tunggu di mana, lepas tu bila boleh masuk, whatever lah, how actually sampailah dapat masuk. Kita sebenarnya keluar dari rumah dari 6:30 lagi. 6:30 pagi. Sebab kita punya rancangan mau pergi dengan kawan kan. Okay. Jadi kawan punya rumah konon ada dekat sedikit lah dengan mahkamah. Jadi tapi bila sampai ke rumah dia pun sibuk dengan emergency apa semua kan. Jadi they drop us off. Itu pun sebelum tu kita sudah nampak ada orang kah tidak di mahkamah, macam kosong lah nampak. Tidak nampak ada orang. Tapi memang sudah dengar ada orang yang sudah ada dalam kamar apa itulah courthouse tu kan, court room. So bila kita sampai tidak juga bilang ramai orang lah di luar, sebab masalah dia ni kadang-kadang kalau benda start pukul 9 orang mau datang kadang-kadang pukul 9, pukul 8 sehingga. Tapi sebenarnya patut awal dari itu. Because I've always learned, if you want to be on time, you come early. Not on time, pukul 9. Yeah. So come early. So kami sampai saya rasa sebelum pukul 8 lagi. Itu pun sudah bagi saya lewat lah. Bila sampai saja di luar kamar tu, dia cakap sudah penuh. Dalam, sudah penuh. Tapi bila masuk memang nampak penuh lah, tapi masih ada lagi di celah-celah orang duduk tu kan, ada lagi macam ruang sedikit-sedikit. Jadi itulah yang kami masuk tiga orang. Jadi yang Datuk ada kena panggil, ada orang kenal dia kena duduk di depan sikit lah. Jadi saya sasar-sasar sikit lah sama orang yang di sana kan, boleh ada tempat. Jadi tapi anak saya dia nak mau duduk dia di belakang. Jadi lepas tu bila sudah bermula, semua orang yang tidak ada tempat duduk kena suruh keluar, tidak boleh ada yang berdiri-diri. Jadi hanya orang yang ada tempat, jadi siapa-siapa yang ada di dalam sudah dia melainkan ada yang reserve seat lah, ada juga yang ada kena reserve seat. Geram juga lah dengar, tapi okey lah apalah. Jadi dia orang sempit-sempit lah. Tapi actually masa tu ada 12 case
hari itu. Oh, 12. Ada 12 kes. Jadi kita dia orang mau tunggu lagi. Macam banyak lawyer-lawyer sebelah kan, dia orang mau tengok sequence. Dalam masa sebab saya pun baru kedua kali masuk mahkamah gitu. Apa sequence ni ya? Rupanya sequence yang pendengaran yang untuk ini SLS punya case ni jam berapa, bila, yang orang yang sebelah saya dia orang pun mau tahu juga dia orang punya case bila. Begitu banyak surprises lah macam tu. Oh, saya bilang banyak, rupanya penuh sana bukan untuk case SLS juga. Semua ada case, semua yang ada hari itu dia orang mau tengok bila dia orang punya. Oh, begitu. Hearing untuk dia orang punya sequence lah. Tengoklah. Jadi bila dengar dia orang baca semua, bila tunggu 9 tu baru kita 9 lebih sikit lah. Baru kita tahu yang SLS punya case tu yang ke nombor berapa. Jadi SLS punya case ke 5. Jadi yang sebelum tu, yang lain-lain tu kita dengar yang lain dulu. Jadi bila dia orang punya case sudah dengar, baru dia orang akan keluar. Jadi barulah ada orang yang mau betul-betul tunggu untuk SLS punya case tu kan, baru pergi depan untuk 40% tu kan. Baru dia orang maju ke hadapan begitu. Datin di dalam mahkamah cakap tadi kes kelima, betul? Iya. Datin tu kan di luar dia cakap ada berapa kes? Ada berapa? Ada lagi 33 kes lagi di depan sebelum SLS ni. Kami yang di luar cakap, 33. You see. Bukan jauh pun dah. Di luar dengan di dalam tu berapa banyak maklumat sudah boleh twisted. Apalagi selepas event kejadian tu sudah selesai, macam-macam orang tulis di social media sekarang, betul? Ya. So, selamat datang ke Borneo Podcast sebab kita dapatkan orang yang di dalam mahkamah. Okay, now we go to the meat. Hari tu Roger cakap the meat. Masa saya fikir, apa pula cerita terma meat ni? Oh, rupanya dia macam isi kepada kepada apa yang orang bincang. The beef, yeah. So Datin berada di situ lebih kurang seawal pukul 6:30 dari rumah. Yeah. Sampai di mahkamah lebih kurang pukul 8. Expected pukul 9, masih juga bukan SLS. Yeah. So what time actually? Wow. SLS tu. Saya sekarang sebenarnya sebab tidak boleh tengok, mau pegang handphone pun takut. Sebab dia very strict kan. Oh, okay. Yeah, and then bila tengok handphone pun memang the internet connection pun tidak bagus apa semua. Jadi kita try to stay away tengok, dan jam pun lupa pakai. Uh-huh. So I think about 10 lebih ke 11. Saya pun tidak ingat lagi actually. Okay. Ya. Ya, sebab saya lupa check time dia. Ya, sebab ada yang some of the cases ada agak lama sikit lah. Oh. Ada yang cepat, yang di cases yang di depan tu kan, ada yang cepat, ada yang lama sedikit. Jadi saya pun kurang pasti yang sebab kita tidak start on time 9 lebih tu kan. Ada yang first case. So kurang pasti juga ada sejam selepas tu kalau tidak salah, tapi tidak juga lama lah. Okay, so bila macam mana? Okay lah, mungkin Datin boleh cerita balik, mungkin tidak sudah fokus pasal jam kan. Ya. Bila Datin sudah fokus pasal, biasanya kalau kita tengok TV kan, bila hakim masuk sejak, bukan semua orang berdiri kan? Memang okay, kita semua mau berdiri. Coba cerita sama kami, macam manalah, katalah orang kampung kan, bikin takut masuk mahkamah ni kan orang. Macam orang lah, padahal dia cuma jadi tukang tinggu saja, bukan dia yang bicara pun takut kan. Yeah. So maybe you can share with us, macam mana? Oh, begini, sebab semua sekarang kan canggih, ada handphone apa semua dilarang kasih apalah, pakai handphone dan kasih dia punya volume semua turun, kan, ringtone semua kasih put on silent mode lah. Semua tu, and then ada sign depan, dilarang ambil gambar, dilarang recording, semua tu lah ada letak sana ya, dan dilarang buat konten. Ya, tapi memang ada juga lah yang sekejap kan, ada ambil gambar, saya pun kena juga sebab masa break tu kan. Ada kawan di belakang ambil gambar actually, apa, selfie saja, datang juga apa, tengok, saya mau tengok apa gambar, tiada, ini gambar saya sama rupa manusia saja, tiada apa-apa lagi. So the very strict, so memang bila dia mula saja semua kena hakim, musim tu ada 3 hakim, ya, 3 judges,
diorang berdiri. Sebab we are at the rayuan, kan? Hmm. Mahkamah rayuan. This is an appeal case. Semua ni pun actually appeal cases. So orang kena berdiri, ya, kena berdiri. Hakim duduk, baru kita duduk juga. Itu. Okay. Ya. Kalau bagi saya lah, kan, kadang-kadang orang dia datang mau tengok saja, tapi sibuk juga dengan handphone apa semua. Ada juga mau tengok-tengok gambar somehow dia orang punya apa handphone tu, kan, dia punya talian tu okey jugalah, jadi dia orang boleh tengok-tengok gambar. Tapi bagi saya lah, saya punya nasihat, bila datang sana observe, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan apa, unless ada juga I know yang later on they want to kasih update orang di luar, itu boleh lah, macam just hantar-hantar messages apa semua tu boleh, tapi dia punya fokus di depan tau. Dia punya fokus di depan, jadi dia tahu what is going on. Tapi ada orang dia sibuk juga mau tengok gambar sini sana, jadi buat apa mau ada dalam mahkamah, kan? Sebab tujuan tu buat tengok apa yang jadi di luar lah, begini itu mah. Jadi bit of distraction. Tapi yang bagusnya dengar apa yang sedang berlaku di depan. Okay, how long yang Datin punya observation masa tu, berapa lama sesi itu berlangsung? Yang kes SLS tu, kes SLS yang paling lama lah itu, sebab kita baru saya ingat sekarang, sebab lepas semua kes yang di depan tu sudah sekarang ingat. Kita dia pergi break kira-kira jam 11 tau. Okay. Kira-kira jam 11 dia pergi break apa semua, atau slightly before 11 kali. Jadi tea break dia orang bilang. Saya bilang coffee break. Di sini tiada coffee, tea. Okay, mama whatever lah. Apa so lama juga dia orang pergi, ada setengah jam lebih ke begitu. Sampai 12 ada satu kurang lebih satu jam lah saya ingat. Saya pun tidak berapa ingat, lepas saya tidak tengok masa. So adakah dia punya proses tu macam yang kita nampak dalam TV lah, dia soal jawab kan berlangsung tu, dan yang sebenarnya yang antara perkara yang menjadi persoalan kepada kawan-kawan di luar sana berkenaan dengan bahawa SLS ni sebenarnya, sebagaimana yang kita punya sesi podcast sama Datuk Roger, dia beritahu ini cuma sebab AG mula minta untuk ketepikan ni apa yang keputusan yang diberi kepada SLS, kan. Jadi ramai orang fikir inilah sebenarnya perbincangan, inilah hari tentang 40%, sebenarnya belum lagi, kan, belum bincang pun pergi kepada 40%. So sebagaimana yang semua pun sudah maklum bahawa ini adalah SLS tidak bersetuju dengan tindakan Kerajaan Persekutuan ini. So dia juga dalam masa yang sama tidak juga bersetuju dengan Kerajaan Negeri Sabah juga. Jadi perkara ini sudah jadi macam semakin, saya punya pemerhatian adalah saya nampak kefahaman rakyat mula semakin bagus apabila dia punya fokus tu sudah betul tau, sebab benda ni adalah berkenaan dengan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi di sini datanglah NGO yang dengan namanya Sabah Law Society bertindak untuk tidak bersetuju. So dia mengambil sembahkan kehakiman untuk ini. Yang ini dari mula dia punya cerita ni, whether SLS ni ada locus standi. Yes, yes. Ya, dia orang ada hak ke? Itu dia punya soalan. Dia soalan. Yeah, yeah. Tapi bagi SLS ini tentang kita punya masyarakat, apa dia punya hak. Yeah, yeah. Jadi bagi dia orang, bagi SLS sebagai satu society dan juga public lah, kan, member of the public, mereka ada hak untuk bercakap untuk the public. Yes. Sebab apa yang saya tersentuh, apa yang balik pergi case lah, apa yang apa bila hujah dia si apa Dr. David Fong, dia cakap kerajaan datang dan pergi, the government come and go.
sampai sekarang apa yang ada termaktub dalam perlembagaan tidak di it has not been delivered bagi dari kerajaan persekutuan, dan juga kerajaan negeri pun tidak push for it. Jadi dia bilang kan, dia apa dia maksud dia, jadi siapa yang akan bersuara untuk rakyat? Siapa yang akan mula membuat sesuatu untuk rakyat kalau kerajaan negeri pun tidak buat dan kerajaan persekutuan pun tidak buat? Because ini sudah 48 tahun. Jadi dia ambil dari itu mengkali sudah, you know lah what happened juga kan, semua ini kesedaran pun macam baru juga, boleh dikatakan baru kan. Jadi dia orang ambil tindakan ini untuk membuat sesuatu untuk rakyat. Betul-betul untuk rakyat. Dan juga dia cakap sebab ini apa yang sudah yang tidak dilaksanakan untuk rakyat, hanya court, sebab kerajaan tidak buat selama ini, jadi the court lah yang can decide, because this is where we can get, we want to talk about justice for the people. Who can give the justice for the people? Wow. So kita kena komen, kamu kena komen, terima kasih SLS dulu. Terima kasih SLS dulu. So that is daripada Dr. David Fung. Dr. David Fung actually is the leading counsel. Dia yang actually ke counsel, yang a lawyer yang di depan, dan dia dan Jayan lawyer tu dua orang di depan tu. Jadi yang as you know lah, tiba-tiba Sabah government ada intervener. Sekejap. Okay, sebab actually saya tidak mau delay kita punya viewer punya expectation. This is the one yang diorang paling mau tahu. Sebab as we sebagaimana yang kita sudut pandang orang Sabah tu, dia sedang saja dia nampak SLS buat untuk Sabah, dia bawa benda ni. So yalah, saya pun dapat maklumat bahawa kerajaan Sabah juga bersetuju dengan tindakan SLS, sebab ini adalah sebahagian daripada kepentingan Sabah juga. Kan? Itu yang saya dapat lah maklumat awal daripada social media pun gitu kan. And then macam mana semua boleh datang intervener ni bagi pihak yang mengaku bagi pihak Sabah ni pula? Itulah. Saya pun sebenarnya tidak faham, sebab dalam sekarang begini dunia yang canggih, ada somehow miscommunication. Jadi inilah yang perlu kita ada macam apa yang kita buat sekarang. Sebab kali banyak miscommunication juga dalam kerajaan ni, dari kerajaan negeri. Sebab manusia juga kan. Apapun kita cakap ini manusia, dan dia orang berapa sebenarnya kerajaan, dalam kerajaan berapa ketul saja orang di dalam kan. Jadi kalau ada satu orang yang rasa dia lagi tahu, dia lagi pandai, dia maju beyond expectation, beyond everything else, dia lagi pandai, beyond what you know, I know, gitu. Dia maju ke hadapan. Jadi orang yang di belakang punya expectation kan, ingat dia lagi tahu, dia tahu apa dia buat. But actually there is a huge gap in between. Nah, apa yang kita sudah nampakkan, there's a huge gap in between. Jadi dia cakap apa yang dia mau cakap, tapi yang kita tahu kan selama ini sebenarnya yang government tu dia pun supportive of SLS. Tapi jadi kenapa tiba-tiba ada yang SLS ni against federal government, dan macam pula what appear to be, apa yang kita nampak seolah-olah kerajaan Sabah pun lawan SLS. Tapi itu yang kita dengar dalam sebenarnya dalam courtroom pada hari itu, kami semua pun terkejut. Semua di dalam terkejut. Kalau itulah saya cakap, kalau mulut boleh yang berbuka tenganga kan, terkejut boleh terjatuh. Semua pun pungut mulut bibir sebab terkejut. Kenapa pula sampai begini? Ya, bukan pula mau support atau mau untuk rakyat begitu, tapi yang apa yang kita dengar ni, dia cakap, saya ingat lah, dia cakap, saya minta maaf, saya ni pun orang Sabah, tapi sebenarnya ini apa yang kita tahu yang sudah termaktub dalam perlembagaan ini aspirasi, lain deh, ini aspirasi yang 40 kita, because we are fighting for the 40% kan, kita fighting for actually what SLS mahu ialah kita ada hak untuk
yang apa sudah kena breach kan berapa puluh tahun dikembalikan kepada rakyat. Nah, itu yang dia mau cakap, dia mau fighting for ya, yang 40% itu adalah they want to be that to be established ya, yang ada breach dan juga hak rakyat memang ada di situ sudah, sebab dalam perlembagaan Pak. Bukan bukan bilang di mana-mana. Wow. Ah, jadi tapi tiba-tiba dia cakap ini aspirasi dan ini tidak ada it's not mandatory. It's not mandatory. Mau tengok situasi, mau tengok ini, mau tengok itu. Tapi sedangkan dalam sana dia dalam awal-awal Senior Federal Council juga sudah bercakap. Senior Federal Council dari sebenarnya dari kerajaan persekutuan sendiri bercakap yang dia sudah tengah negotiation, tengah berunding tentang berapa banyak yang mau dibagi. Artinya dia orang sudah agree lah ini ada 40%. Dan juga mula-mulanya ini yang intervener pun cakap dia tengah negotiation, kenapa kamu pula SLS pula menyibuk mau cakap mau bawa lagi. Tapi lepas tu instead of talking about the 40% dia cakap ini tidak satu benda yang tidak it's not apa pasti, tidak pasti lagi. Itulah kita semua pun sekejap kamu cakap dia tengah negotiating kan, apa kalau Melayu negotiating. Belum cerita lagi interim. Itu lagi lain lagi lah cerita. Okay. Itulah banyak confusion. Jadi kita mau kalau boleh rakyat lagi membaca lagi ada ingin tahu apa hak dia orang. Jangan bilang biarlah dia orang, saya tidak tahu apa-apa. Biarlah diorang, sebab kamu ada anak, kamu ada cucu ke apa semua, dan juga kamu sebagai satu manusia mesti tahu apa kamu punya hak kan. Ya, nanti besok-besok kamu pergi hospital dia bilang oh ini Leno apa kamu tidak ada hak masuk hospital misalnya lah, misalnya ya, sebab tidak ada uang, tidak ada cukup uang untuk Sabah. Nah, siapa yang kamu mau kasih apa mau blame kan. Siapa yang mau disalahkan? Sekarang itulah, kita tidak boleh salahkan siapa. Kita mesti mau tahu sebagai rakyat Sabah, mesti mau tahu apa hak kita. Maksudnya kita, saya sebenarnya terkejutlah bila dengar perkataan aspirasi itu kan. Baru saya tahu buku peraturan paling tinggi di negara kita ini ada cerita pasal impian menuju puncak. Saya ingat peraturan should be guideline lah, aku nak beli pergi situ. Okay, kalau kamu pergi sini dia ada syarat macam ni. So kalau kamu buat begini untuk begini-begini dan begitu-begitu. Ya, kita tahu lah schedule apa kan, semua kita tu kan. Kita tahu lah dia ada the details dia letak dalam schedule. Yeah. So dia letak lah, okay ini untuk kerajaan negeri punya hak macam ni. Okay, kerajaan persekutuan pula begini. Okay, lepas tu kawasan kamu macam ni. So memandangkan buku perlembagaan persekutuan ni sebenarnya dia punya isi memang totally exactly memang untuk kerajaan-kerajaan saja. Ya, sebab right? Dia sudah dibuat di apa agreed. Yeah. It's an agreement juga yang kita tengok lah cakap agreement. Tapi ini constitution, ini apa yang sudah di apa kita setuju inilah bincang, kita punya peraturan. Ya, inilah peraturan policy apa semualah kita punya dan ada rules ada and regulations di dalam. Ialah menuju ke impian. Memanglah aspirasi menuju ke impian. Amazing, okay. That's why bila hari ini kita punya topik adalah sebab kita mau tahu apa dengar daripada Datin pasal itu apa yang ada dalam mahkamah saja. So, is there anything else yang maybe Datin mau boleh sharekah yang apa yang berlaku? Anything yang mungkin Datin mau kongsikan masa di dalam tu? Masa di dalam tu, itulah yang saya mau bilang, yang awal-awal saya cakap tadi kan, kita mesti mau observe. Jangan, sebab sekarang terlampau banyak bising di luar. True. Ya? Jadi kira, kalau kita bukan di dalam pun. Di dalam, actually, musim tu kita di dalam tu memang very quiet lah. Orang tidak boleh bercakap kan, kita kena dengar saja apa yang sedang berlaku di hadapan. Saya suka mula-mula awal tu sebab dia punya volume tu, kita ada volume tu dari dalam kamar, ada speaker dari bila hakim tu bercakap saja. Tapi dia punya suara quiet tau, silent. Jadi memang susah sikit orang mendengar apa yang cakap. Jadi orang yang kurang pendengaran tu memang tidak dengar lama kali. Saya suka pula, sebab orang lain tidak mau bercakap. Kadang-kadang sana juga bercakap, sana juga orang belakang mau bercakap kan. Tapi
Saya suka sebab dia very quiet. Orang takut mau bercakap. So it's very quiet di dalam. Tapi bila yang musim SLS-nya tu dia punya volume, dia kasih naik sikit. Dia kasih naik sikit dan supaya kita semua boleh dengar. Jadi bagi saya yang sekarang yang penting kita in order for us untuk kita mendengar, faham apa yang sedang berlaku, baca dan tanya apa ini? Apa ini yang SLS buat untuk siapa? Okay. Untuk siapa? Jadi saya mau kalau boleh, kalau semua yang mendengar sekarang, bagi tahu kawan-kawan semua yang ini penting untuk semua masyarakat di Sabah, sebab kita ini kaya dengan sumber, kaya, tapi kenapa kita miskin? Ya, sebab hak kita sudah tercicir. Apa yang kita memang perjanjian kita, apa yang the forefathers, the founders, founding fathers semua tu kan, apa yang diorang sudah taruh sana 40% untuk apa yang 40%, 40% ni apa yang diorang sudah ambil dari semua 100%, apa yang diorang ambil dari Sabah, tolak sini tinggal 40%. Tidak tahu apa yang diorang tolak lah, tolak lah, tinggal lah 40% kita punya. Dari kita, balik pada kita 40%. Bukan daripada satu Malaysia ya, hanya daripada Sabah. Begitu. Apa yang sudah diambil di Sabah, jadi balikkan kita 40%. Jadi kenapa pula yang sudah termaktub dalam perlembagaan, tertulis sana, two-fifth, kan? Sudah kita punya apa yang musim dulu, dia orang mau masuk Malaysia, mau pertubuhkan Malaysia kah tidak apa semua. Okey, kita okeylah. Kita jadikanlah Malaysia. Tapi ini syarat-syarat dia. Ini syarat-syarat dia. Itu daripada satu syarat dia, apa yang kerajaan persekutuan ambil dari Sabah, kembalikan 40%. Sarawak tidak ada ini ya. Nah, Sabah ada ini. Jadi kenapa pula sekarang sampai sekarang itu macam kan bilang janji saja, memang sudah sana tulis kan, in writing sana, kenapa pula tidak boleh tunaikan? Ini yang kita mau, cuma menunaikan apa yang bukan saja janji tapi sudah masuk perlembagaan. Baru kamu tahu. Jadi cerita dia, kalau saya lah, saya tidak ada dalam mahkamah kan, saya memang dari saya sampai saja saya di luar, sebab tiba-tiba kawan-kawan saya WhatsApp saya pagi-pagi itu, nama kau kena panggil sudah oleh itu FRU itu. Hah? Nama aku? Saya di luar kan, sebab sebelum itu saya dah apply permit. So seolah-olah keadaan yang berlaku di luar tu, yang orang tengah teriak-teriak buat video apa semua tu, sebenarnya benda tu tidak boleh buat begitu. So dia it's been, dia dilihat sebagai provokasi kepada apa institusi kehakiman. Jadi saya kena beritahu lah, suruh diamkan diorang saja. Saya kenal diorang pun tidak. Satu orang datang sini, orang kenal saya, mungkin saya tidak kenal pun diorang. So di situlah kepada yang mereka yang sedang mau ambil tahu, get your fact right. Okay, dapatkan kamu punya fakta yang betul. Tengok kronologi lah. Okay. Kronologi itu kamu cek sendiri timeline orang di mana, berapa laporan-laporan media ni kadang-kadang pun kita kena double check. Okay, jadi ya, inilah memang dia banyak cakap yang masa itu bukan untuk menentukan sama ada betul, 40% tu apalah. Yang kita mahu musim tu ialah whether SLS ada local standby. Itu saja actually. Tapi yang saya bagusnya dari masa itu, rakyat semakin sedar, semakin yang, tapi kita mahu lagi lebih banyak sedar, lagi bagus, lagi bagus. Sebab macam saya cakap, orang yang form kerajaan ni seketul-ketul saja, yang apa actually semua kuasa di tangan rakyat. Lagi banyak, berjuta-juta rakyat bandingkan dengan berapa ratus saja orang politik. Yang ratus tidak sampai lah, orang 73 saja. Itu pun adalah yang lain-lain termasuk dia punya kuncu-kuncu lah. Kuncu-kuncu dia tu kan, yang mau nampak yang dia orang tu
penting sangat. Yeah, yeah. Tapi sebenarnya rakyat yang penting. Yeah, itulah yeah, musim pilihan raya. Dia orang banyak baru dia pergi pujuk-pujuk rakyat. Pujuk-pujuk rakyat. Yeah. Jadi sekarang jangan sedang makan pujuklah. Yeah. Jadilah rakyat yang berpengetahuan. Ya. Okay. Ada rakyat yang pintar. Terima kasih Datin sebab datang awal ke mahkamah. Sanggup tunggu duduk dengar juga kes orang lain pun sampai 5-6 hal orang lain pun dia masih lagi di dalam sampailah dia sendiri menyaksikan. Dia cakap tadi kalau boleh jatuh sudah mulut tu jatuh sudah. Terima kasih banyak-banyak untuk info ya. Ni dan kita harap terkejut kan apa hujah-hujah intervener tu. Terkejut. Jadi kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang sebab yang ini baru slot yang pertama daripada dari dalam mahkamah bersama dengan Datin Fazar Arif. Saya Iron Idris daripada Borneo Podcast. Saya Fazar Arif. Terima kasih. Sabar, Baini.